Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan a'anhum 'ala tha'ati wa 'ala tarbiyatil auladi wal usrati wa salatullahi wa salamuhu ala habibir rabbil alamin sayyidina muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-jannata ba'dal maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan dari semua yang hadir, khusnudhan kami bahwa yang hadir pada saat ini adalah manusia-manusia pilihan Allah yang akan Allah beri kebaikan di saat di dunia dan sekelak di saat di akhirat. Khusnudzon kami bahwasanya yang datang ke tempat ini adalah manusia-manusia pilihan yang akan Allah berikan kebahagiaan, kegembiraan di dunia dengan anak-anak mereka yang soleh solehah, mukaddimah kebahagiaan dan keindahan kelak di surga. Husnudzon kami bahwa yang ada di tempat ini saat ini adalah hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah di dalam membimbing putra-putri mereka, amanat yang Allah bebankan kepada. Usahanya adalah usaha yang sia-sia, usaha yang tidak menghasilkan apapun karena salah pintu. Maka harus kita yakini, untuk sampai kepada ridha Allah, kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang sejati di dunia dan di akhirat, kita harus melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Dari mana kita mulai memasuki pintu tersebut? Melalui tentunya mengenal baginda Nabi, mengenal beliau terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengikuti petunjuk beliau, karena beliaulah yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, karena kita bicara tentang anak-anak kita, kadang ada di antara kita yang kita sendiri belum terlalu tahu, kurang begitu kenal baginda Nabi, dan akan tetapi alhamdulillah sudah dipilih oleh Allah menjadi ahli la ilaha illallah, ahli iman. Akan tapi ditanya tentang baginda Nabi tidak terlalu banyak tahu, akan tapi sudah beriman, itu juga indah. Sehingga kita akan mengajarkan anak kita tentang akhlak Nabi, kita juga kurang tahu, akhlak kita pun kadang jauh dari akhlak baginda Nabi. Mengajarkan sunnah Nabi, kita pun jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Di saat mereka ingin berbisnis menjadi orang kaya raya, untuk menjadi orang yang sukses di dunia, agar sukses di akhirat, mereka harus berbekal dengan ilmu baginda Nabi. Kita pun juga tidak punya ilmu mengajar yang untuk kita ajarkan kepada mereka. Maka satu-satunya jalan adalah yang akan kami hadirkan pada kesempatan ini adalah peduli dengan anak-anak kita. Harus kita hubungkan kepada baginda Nabi di usia dini, di dalam pendidikan sekolah mereka, baik usia SD, SMP, atau SMA. Sehingga Anda tidak pernah tahu, Anda belum tahu sampai hari ini tentang masa depan anak Anda. Dan Anda tidak tahu dan memang dirahasiakan oleh Allah. Anda tidak tahu apa yang terjadi pada anak Anda. Bisa jadi anak Anda ini termasuk pengusaha yang sukses, tidak tahu akan tinggal di mana dengan harta yang melimpah. Bisa jadi anak Anda adalah pejabat tinggi suatu ketika nanti. Bisa jadi anak Anda adalah orang yang pakar dalam ilmu-ilmu dunia yang akan bermanfaat untuk umat. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak kita. Akan tetapi, kalau kita dari dini sadar, apapun yang terjadi pada anakku, maka dia harus kenal Allah dan Rasulnya. Maka lihat, disinilah benteng yang dahsyat. Kok tiba-tiba anak Anda jadi pejabat? Ternyata dialah pejabat yang khusyuk kepada Allah.
Kalau ternyata anak Anda menjadi seorang pengusaha kaya, ketahuilah dia yang tidak pernah mengambil barang haram, bisnisnya halal, dia suka menderma, membantu yang lainnya, karena dia terdidik dari kecil Anda kenalkan kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah kita tidak pernah mendidik anak-anak kita dengan kenal Allah, sehingga di saat nasib mereka nasib beruntung urusan dunia, kami rindu mereka untuk menjadi bermacam-macam model yang akan melestarikan semesta ini. Ada di antara mereka menjadi ulama, ada menjadi pengusaha, ada pejabat, akan tetapi semuanya satu rasa, rasa rindu kepada Allah, rasa rindu kepada baginda Nabi. Itu yang kami inginkan. Maka kami akan menyebutkan tentang pentingnya pendidikan kepada anak. Pendidikan anak. Kalau kita salah mendidik anak kita, kemudian anak tidak kenal Allah dan Rasulnya, anak itu sudah menjadikan kita tersiksa di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat ia betul di saat orang tua yang katanya ahli ibadah, mungkin orang tuanya ahli tahajud, ahli puasa, haji, umroh, dan amal baiknya banyak, cuman dia salah mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi ahli neraka. Maka sang anak akan protes, ya Allah turun, jangan sampai ayahku masuk surga karena dia telah salah mendidikku. Keseret ke neraka itu orang tua yang katanya ahli ibadah karena dia telah salah mendidik anaknya. Telah salah mendidik anak. Anak-anak ternyata nanti pada akhirnya akan menjadikan kita tersiksa kalau kita tidak benar mendidik anak. Ini di akhirat. Ternyata anak yang tidak kenal Allah dan Rasulnya sebelum di akhirat menjadikan sebab kita tersiksa. Di dunia sudah menjadi kita tersiksa. Dia tidak ngerti bakti. Orang tuanya sudah sakit-sakit, bukan dia mengobati dengan tulus, akan tapi mengharap kapan kematiannya tiba. Bahkan tradisi di negeri yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, biarpun mereka katanya orang kaya raya, tetapi di saat menemukan ibundanya sudah mulai tidak bisa berjalan dengan baik, jalan tertatih-tatih, rambut memutih, bang, pandangan mulai kabur, kulit keriput. Lihat apa yang dilakukan anak-anak yang katanya kaya raya. Mereka mencari informasi tentang tempat yang indah dan bagus untuk ibunda dan ayahandanya. Apa itu tempat? Karena memang budaya bukan budaya yang baik, dianggap itu sebuah kebaikan. Dicari ke tempat yang baik, namanya kalau bahasa kita panti jompo. Penitipan ibu yang baik, penitipan ayah yang baik. Sehingga seorang kakek, nenek mau ketemu cucunya, nggak bisa setahun sekali di hari besar mereka. Bayari, masya Allah, mana nuraini ini ya? Itu bukan binatang. Itu berlomba-lomba di bros, cari brosur. Dan nanti bangga, ibuku berada di panti jompo keren, bayar yang mahal. Padahal mereka tidak perlu itu. Mereka perlu hati, sentuhan anak, sentuhan lembut dari cucu-cucunya. Di negeri yang tidak kenal Nabi Muhammad, seperti itu memperlakukan orang tua. Akan tapi di dalam Islam, bagaimana Islam mengajarkan anak agar ngerti bakti kepada orang tua, agar anak ngerti bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Bahkan diancam hati-hati, kedurhakaan kepada orang tua menjadi sebab kesengsaraan sang anak. Sehingga kalau anak itu terdidik dengan pendidikan yang benar, gak akan dia menyakiti orang tuanya, berbuat zalim pada orang tuanya. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang anak membunuh ayahnya, menganiaya ayahnya hanya gara-gara tidak dikasih uang. Ya jangan disalahkan ayah, jangan disalahkan anaknya. Salahkan ayahnya, dididik di mana itu anak. Belajar dengan siapa itu anak. Kalau kenal baginda Nabi, anak Anda akan menjadi anak indah. Itulah seorang anak yang di saat Anda sudah mulai tua, Anda tidak mampu berjalan dengan sendirinya, ternyata dialah yang mendampingi Anda, membonceng Anda dengan senyum, dengan penuh kasih, menghantarkan Anda ke tempat yang Anda inginkan, pindah dari kursi ke kursi, dari kamar ke kamar, ke kamar. Dia dengan penuh kasih karena ngerti bahwasanya berbakti adalah kewajiban, dan berbakti adalah ibadah, dan berbakti adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dunia. Kalau sudah tidak punya bekti, anak tidak ngerti bekti, masya Allah,
Kadang kejahatan kepada orang tua tidak hanya dilakukan waktu orang tua hidup. Giliran bapak ibunya meninggal dunia, lihat tuh anak berantem sama saudaranya rebutan waris, gak ada ujung-ujungnya. Masuk neraka paling dalam berebut waris. Setelah di neraka paling dalam dia menuntut, saya begini karena bapak ibuku tidak pernah mendidik, ya Allah, maka masukkan bapak ibuku ke neraka. Allah. Makanya kalau hari ini kita tidak serius mendidik anak-anak kita mau kemana? Kebahagiaan apa yang akan kita cari? Pastikan anak kita kenal Allah dan Rasulnya melalui pendidikan-pendidikan yang jelas. Ada gambarannya. Gambaran orang tua itu ada tiga. Yang pertama adalah orang tua yang ahli ibadah. Wah, Masya Allah. Tadi yang kita sebutkan, yang pertama adalah orang tua ahli ibadah. Cuman dia orangnya cuek, gak peduli tentang pendidikan anaknya. Ahli ibadah, banyak duit. Wah, sudah ahli ibadah, banyak duit. Kan enak. Kemana-mana pakai kendaraan mewah. Ke masjid bisa jamaah, mau umroh oke. Beribadahnya baik. Tapi ternyata dia tidak mendidik anaknya dengan benar. Anaknya hanya ciman dimanja dengan uang, tidak kenal Allah dan Rasulnya. Anaknya kepleset ke neraka, maka anak menghalangi al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwu, yang sekiranya yang dulu bapak dan anak di dunia akan tapi ternyata di akhirat menjadi musuh. Menjadi musuh. Sang anak berkata, jangan boleh masuk orang ini ke neraka. Lalu ditanya, siapa engkau? Aku adalah anak daripada orang itu bapak ibuku. Dia asyik ibadah, umrah, haji, tahajud, puasa, tapi tidak peduli dengan urusanku. Aku hanya dikasih duit, kasih mobil, kasih ini. Sehingga aku bermaksiat dengan itu semuanya, aku masuk neraka. Masukkan orang itu ke neraka, kecebur ke neraka. Karena salah mendidik. Yang kedua adalah orang tua yang dia jarang ibadah. Ya, jauh dari Allah, tapi ternyata dia sadar bahwasanya ini jelek, cuman saya masih malas, sholat malas, ibadah malas, ngaji malas, tapi anaknya dididik bener. Pokoknya kamu harus ngaji, jangan kayak bapak. Gitu, Dok. Pokoknya jangan kayak emak ya. Pokoknya harus ngaji, belajar ya, pokoknya. Akhirnya anaknya benar-benar baik. Ahli ibadah, soleh. Orang tua ini kalau kepleset ke neraka, kecebur ke neraka. Masuk neraka. Rupanya tiba-tiba dikagetkan dengan panggilan, seruan khusus. Pertolongan atau syafaatnya anak. Rupanya anaknya yang di surga itu berkata, aku menjadi begini karena bapak ibuku, tolong malaikat angkat bapak ibuku ke surga. Seketika itu adalah malaikat mencari orang yang berada di dalam neraka lalu diangkat ke surga. Sekarang kami mau tanya kepada Anda. Anda pilih mana? Mau masuk surga dilarang sama anak karena anaknya di neraka akhirnya kecebur ke neraka? Atau Anda masuk neraka dulu kemudian ditolong sama anak? Pilih mana? Suruh milih dulu. Saya tidak mau milih itu. Ada yang gini-gini mau nol, masuk neraka dulu, masuk neraka, jangan yang ini. Kalau saya tidak ingin masuk neraka, juga tidak ingin masuk neraka. Lalu pilihannya apa? Yang ketiga. Apa yang ketiga? Sambil menghantarkan anaknya ke tempat mulia, oke, urusan dunia, sekolah, oke, belajar agama, oke. Sang orang tua pun juga perlahan demi perlahan membuat perubahan. Sebelum anaknya mondok, sholat 5 waktu itu jadi 1 waktu. Bahkan seminggu hanya sekali Jumatan saja. Selebihnya bebas, setelah anaknya mondok sudah mulai berubah. Masa anakku mondok, sholatku kayak begini, mulai tertib. Tiba-tiba anaknya jadi ustadz, semakin malu dia. Berubah, menjadi baik, Masya Allah. Maka ternyata orang ini adalah orang yang sukses sesungguhnya. Anaknya selamat. Dia jadi jenderal ahli surga, dokter ahli surga, insinyur ahli surga, orang kaya ahli surga. Dan sang anak bangga karena biarpun bapaknya dulu gak benar, ternyata bersama menghantarkan anaknya, bapaknya ikut
ikutan menjadi baik. Harapan kita semacam itu. Maka mari kita berpikir tentang pendidikan anak-anak kita. Sekarang banyak orang silau dengan pendidikan dunia. Dan memang kita harus dong belajar ilmu dunia. Karena kita menjadi pelestari semesta. Termasuk di Al-Baja ada beberapa program. Kita juga merencanakan anak jadi dokter, insinyur, jadi jenderal, macam-macam ada. Karena memang harus lengkap. Kalau lihat dari Al-Baja mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, ngelompat ke Sumatera, ngelompat lagi ke Kalimantan. Memang di situ juga kita lihat anak-anak, ada yang mereka kita hantarkan untuk menjadi ulama. Dan ada di antara kita hantarkan mereka jadi insinyur, jadi dokter, bahkan mungkin kalau ingin menjadi seorang politikus yang baik, yang jujur, ya kita izinkan. Yang penting dasarnya itu benar. Makanya di sini, ini adalah eksperimen pertama permulaan. Ini tahun keberapa Ustaz Ali? Tahun kedua ya. Kita ingin bahasanya anak-anak ini akan kita lihat bakatnya seperti apa. Masih anak-anak. Paling tepat di usia semacam ini dikenalkan kepada Al-Quran. Dan kebiasaan baik. Baru nanti setelah masuk usia-usia SMP, usia SMA, baru kita lihat bakatnya seperti apa. Pengen jadi apa mereka nanti akan kita hantarkan. Tidak semuanya jadi ustaz, oh enggak. Bisa jadi mereka jadi pengusaha handal, hebat. Pendidikan dunia harus kita beri nanti suatu ketika. Ini kita merindukan pendidikan semacam itu. Maka kami berharap semua para orang tua di sini ada kesadaran bagaimana menghantarkan anak kepada kemuliaan. Jangan sampai anak kita habiskan waktunya untuk belajar ilmu dunia. Sekarang di luar sana kalau sudah pendidikan umum habis waktunya. Sudah pendidikan umum itu bukan kayak zaman dulu. Anda mungkin yang sekolah di luar zaman dulu masih tahu mulai jam 7 pagi sampai jam 12 selesai. Setelah itu kita istirahat. Sampai jam 1 selesai istirahat sebentar. Sore kita masih bisa ngaji, belajar agama. Hari ini banyak enggak begitu. Setelah pulang sekolah besok sorenya sibuk kursus. Sampai pulang stres, Pak. Orang tua lupa enggak bertanya di mana salatmu, Nak? Bagaimana ngaji, Bunda? Yang ditakutkan hanya kalau enggak lulus matematika, enggak lulus fisika, enggak lulus itu saja setiap hari. Terlena dengan dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah kira-kira ada orang tua yang ngomong begini? Sudahlah, Nak, yang penting kamu sukses di dunia, kaya raya di dunia, setelah itu kamu mati masuk neraka, enggak apa-apa. Ada enggak ngomong gitu? Ada atau tidak? Enggak ada. Cuman perilakunya orang hari ini kayak begitu. Kalau urusan dunia diladeni, dibiayai. Tapi kalau urusan agama bayar sedikit saja kadang malas. Itu seolah ngomong sudahlah, Nak, yang penting aku sukses dunia, masuk neraka enggak apa-apa setelah itu. Kalau Anda merasa orang yang tidak rindu anak Anda masuk kepada kemuliaan, hati-hati. Jangan-jangan kita akan menjadi orang sengsara di alam barzakh sebelum nanti dibangkitkan, sebelum nanti digiring. Masih ada waktu, hai hamba Allah. Ayo untuk membawa anak-anak kita kepada kemuliaan. Makanya di sini dibangun pesantren Al-Bahjah. Ini langsung mencari bentuk, jangan usah khawatir. Al-Bahjah banyak, kita bisa masukkan model mana saja, tinggal pilih. Dari model yang di Blitar, model di Tulungagung, model di Pekanbaru, model yang di Bogor, bisa. Yang penting mana orang yang mau belajar dulu, belajar dulu, belajar agama, kenal Allah dan Rasulnya. Di sini, tadi dikatakan insya Allah biaya, kalau sudah ada pondok tidak pakai biaya itu jangan dianggap pondoknya orang melarat. Tidak, di Al-Bahja bukan pondoknya orang melarat. Biarpun kaya raya, kalau memang sudah bebas tetap dibebaskan. Bukan karena wah karena melarat. Gak ada, jangan dikatakan pondok orang melarat. Gak ada di sini. Kita ada namanya pesantren tafaqquh itu untuk belajar syariat ulama-ulama, untuk mencetak ulama. Ada di pusat sana. Dan dari mereka kita bebaskan biaya. Bukan karena dia melarat. Gak ada pesantrennya orang melarat di sini. Di Al-Bahjah bukan pesantrennya orang melarat, bukan. Pesantrennya orang yang mau belajar. Biarpun anak Anda pinter, hebat, kaya raya, Anda miliarder, Anda masukkan ke mana ini? Ke Batu Ampar, ya tetap kata Ustaz Ali tadi, enggak pakai bayar. Kalau bapaknya kebanyakan duit suruh bangun pondok di pojok sana. Jadi jangan sampai ada kesan tadi katanya free Ustaz Ali, ada kesan pondok orang melarat. Enggak ada. Bukan pondoknya orang melarat. Dan bukan pondoknya orang kaya, pondoknya orang yang mau belajar.
Kita udah banyak ada pendidikan dua, wahai para bapak dan ibu, pendidikan al-bahjah itu ada dua. Yang pertama pendidikan formal dari SD ada di pusat dan yang lain-lainnya SD, SMP, SMA kita hantarkan ke kampus. Dari SMA pun banyak yang belok ke syariat. Kemudian di sini ada pendidikan syariat. Kalau orang, kalau santri ngerti kayak pesantren salaf, kita kuatkan pesantren salaf. Dan yang paling digemari di pondok kita pesantren salaf. Yang masuk di sini adalah jangan dianggap orang fakir, banyak bos-bos, bapaknya kaya raya, kebanyakan duit. Masuk di sini. Dan yang ini kita upayakan bahasanya mereka tidak perlu kalau bisa pakai biaya kalau apalagi masuk kelas tingginya. Mereka balik biaya untuk kebutuhan pribadinya, urusan makan enggak ada, urusan ini enggak ada. Tapi balik urusan nyuci bajunya sendiri kita koordinir, kemudian urusan kesehatan pribadinya ada. Apalagi kalau sudah masuk kelas tingginya, sebab dari kelas pesantren salaf ini, pesantren salaf yang kalau masuk enggak boleh tanya ijazah. Tapi saya pikirkan terus bagaimana pendidikan selanjutnya. Kemudian pendidikan dimulai dari menghafal Quran, usia dini, usia kecil, usia 10, 11, 12. Masuk. Mulai 12 ini kasih waktu 3 tahun. 12, 13, 14, 15. Setelah 15 mereka tidak boleh lagi menghafal Al-Quran karena bukan waktu yang menghafal, tapi 15 ke atas waktunya mengerti halal haram biar tidak masuk dosa. Setelah itu 15 tahun, 16, 17, 18 mereka belajar syariat yang kuat. Dimulai dari kelas Nahu, dan Nahu kita alhamdulillah dibantu dengan teman-teman yang para ustad-ustad yang dari pesantren Sidogiri misalnya, kita mengambil kan dosi ilmu mereka, tapi cuma satu tahun setelah itu belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Tahun kedua nanti ada belajar ilmu bahasa Arab, tahun keempat adalah ilmu memahami disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, ilmu syariat. Baru setelah itu kita masukkan satu kampus, kampus kita sekolah tinggi Al-Bahjah. Kita datangkan guru-guru dari luar negeri, guru-guru hebat. Jadi kualitas mereka adalah bagaimana kualitasnya juga tidak kalah dengan yang ada di luar negeri sana. Anda bisa melihat, mungkin ada di antara yang hadir para ustaz, orang alim. Anda bisa melihat di Cirebon gimana program yang ini. Dari mana mereka itu? Ya dari pesantren gini ini. Ini nanti akan terseleksi. Mana yang serius? Ada yang gak bakat belajar, tapi dia bakat usaha. Ya kita upayakan dong. Yang jelas pondok ini bukan pondoknya orang melarat, tapi pondoknya orang yang mau belajar. Saya tidak ingin brand pondok, bukan pondoknya yatim piatu, bukan pondoknya yatim, bukan pondoknya orang melarat. Kami pun tidak terlalu senang jika ada anak yatim di yatim-yatimkan, pakai pelang gede yatim piatu. Tidak, saya tidak mengatakan. Tidak ada anak yatim saya bapaknya. Tidak perlu di yatim-yatimkan. Apalagi musuhnya disebut-sebut, ini anak dulu bapaknya kebakan, kelindes kereta, ini apa tidak perlu. Anak yatim saya bapaknya. Di sini bukan pondoknya orang fakir, tapi di sini pondoknya orang yang rindu menuntut ilmu, rindu Allah dan Rasulnya. Adapun nanti mau jadi apa di akhirnya dilihat dulu dong bakatnya. Baik. Kemudian ini, maka dari itu kami tanya kepada Anda ini ada lagi program. Makanya kami meru-nyeru tadi Ustaz Ali mengajak untuk bisa membangun pondok ini, dan alhamdulillah sudah terbangun. Dan ini termasuk pondok paling indah ya. Biasi dengan bukit, ada kolam, ada air mengalir, ada bunga-bunga, ada pohon dan seterusnya. Oh, indah sekali ini pondok. Kami ajak Anda untuk ikut andil agar Anda itu punya cerita panjang hidup di akhirat, punya amal jariah, amal mengalir. Tapi ada catatannya ya hamba Allah. Bagi yang sudah punya ikatan dengan ustadz-ustadz setempat atau punya guru-guru, tolong jangan memutus hubunganmu dengan gurumu hanya karena ingin bergabung dengan kami. Enggak boleh begitu, itu namanya enggak punya adab. Kalau Anda pernah punya guru yang selama ini Anda tekuni, yang ngajari wudu Anda, yang ngajari sholat Anda, yang ngajari tarekat Anda, yang ngajari ini, maka tetaplah Anda dengan guru-guru Anda, tapi dengan kami sifatnya bonus tambahan. Bukan hijrah, bukan ninggalkan guru Anda. Kecuali gurunya pencoleng, salah guru. Gurunya ustaz beneran, kok harus pegangi gurunya. Jadi kami datang ke sini bukan merebut Anda dari guru-guru Anda, akan tapi justru kami sampaikan, Anda harus semakin kuat ikatan Anda dengan guru Anda, karena keberkahan ilmu daripada dari kepatuhan dan ikatan hati yang kuat kepada guru. Nah, kemudian kalau dengan kami, nah, namanya bonus bergabung. Jadi kita tidak mengingin, termasuk Ustaz Ali mohon jangan diterima santri kalau sudah pernah mondok di tempat lain kecuali dapat izin dari kiainya sendiri. Harus kirim surat ke antum. Jangan sampai kita mengambil santri yang orang enggak ada.
Kalau memang ada pindah sini dari pondok lain, ustadznya harus kirim surat. Assalamualaikum, Ustaz Ali, mohon maaf, saya akan titip anak begini-begini. Kecuali yang belum punya ikatan dengan guru, oke, masuk, bismillah, karena Allah. Sekarang mulai programnya menghafal Quran dulu ya. Dan sedikit tambahan ilmu-ilmu yang lainnya. Enggak lama, ini hanya 3 tahun saja. Setelah itu nanti masuk program selanjutnya, akan Anda akan melihat mau jadi apa anak-anak Anda. Kita punya pondok di Sungai Itik sana. Sungai Itik. Kurang lebih, kampung tempatnya. Nah, kaget ternyata ada anak-anak yang dari situ, yang sudah mondok di pusat, sudah kelasnya tinggi. Tinggal dikeluarkan jadi ustadz. Wah, dia sudah masuk steba di Sungai Itik. Di sini pun juga suatu ketika akan muncul anak-anak semacam itu. Ini bertahap. Yang di pinggir agak menengah saja biar tidak kena rintik hujan. Jadi kami ajak semuanya, ayo bergabung, indah. Kemudian ini ada 3 model. Tolong anak-anak Anda bawa ke pondok, bismillah. Apalagi di pondok sini, kalau ada tawaran dari Ustaz Ahli tadi yang sampaikan, bukan tawarannya, sampaikan mungkin tidak pakai biaya. Kalau biaya pun seandainya suatu ketika akan kita rubah menjadi berbayar, tapi ketahuilah, anggap saja sekolah yang bayar. Ada orang berkata mahal, katanya mahal itu karena kalau mahal itu memang tidak ada yang kita dapat, baru mahal. Permata harganya bisa miliaran. Tidak ada orang berkata mahal kalau punya duit. Sekarang kalau bicara anak mondok kemudian mahal, ayo hitung-hitungan. Saya ajak cerdas. Anak di pondok paling kasih berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu misalnya, dia bisa bertahan hidup karena sudah dikasih makan, ada makanan, ada ini. Coba kalau di luar pondok. Di luar pondok. Anak apalagi perjalanan jauh, naik minta motor. Motor harganya berapa Anda hitung sendiri. Motor harus pakai bensin. Oke lah, apa enggak sepeda? Sepeda pun juga lumayan. Mau sekolah, pulang pergi pakai uang saku. Uang sakunya yang berapa? Anda kasih 3.000, 2.000, enggak mau berangkat itu anak. Ah. Kemudian hari ini hari, Masya Allah, hari menyeramkan, hari handphone. Hari ini kalau anak umur 13, 14, tidak pegang handphone, kayaknya ribut berantem sama orang tuanya. Bisa mencuri, mengambil duit agar bisa beli handphone. Atau malah mengambil handphone. Kita belikan handphone tidak pakai pulsa. Harus pakai pulsa. Kalau pakai wifi tetangga, marah dia. Berapa duit yang harus Anda keluarkan? Untuk dunia ini. Bagaimana kita bicara akhirat, kok kita tidak loyal kita. Tidak senang untuk mengeluarkan uang kita untuk akhirat anak-anak kita. Mestinya kalau anak kita berani menyekolahkan anak fakultas kedokteran bayar 300 juta, mestinya untuk mencetak ulama saya harus mungkin 1 miliar. Kalau saya menyekolahkan anak saya fakultas ekonomi, setiap bulan saya kirim 1 juta, 2 juta, mestinya untuk anak menuju akhirat lebih mahal lagi, karena kita kenal akhirat. Akan tapi hari ini tidak. Kalau sudah urusan agama itu gampang mahal. Lihat urusan anak sekolah dunia, dibiayai uang sekolah, uang ini, uang tambahan, uang seragam, segala macam. Dengan biaya mahal, tapi giliran madrasah diniyah di tempatnya ustaz-ustaz yang ahli surga itu, ustaz-ustaz wali tersembunyi itu, di madrasah diniyah begitu dimintai sumbangan 5.000 katanya kemahalan. Ini model orang tua yang pengen anaknya biar di neraka saja. Anda harus paham anak ini, kita rindukan diri kita untuk memuliakan anak kita. Kenapa kok saya pelit urusan akhirat? Allah bahaya. Urusan akhirat seharusnya aku royal, aku banyak berjuang untuk anak-anak. Baik, kembali kepada pesantren. Maka yuk, rindukan anak-anak Anda untuk tinggal di tempat mulia. Di hari ini, kalau di luar banyak waktunya habis. Habis untuk main, habis untuk main handphone, habis untuk bermacam-macam. Belum akhlaknya yang sangat mungkin akan rusak di luar sana, wahai hamba Allah. Akan tapi kalau anak kita tinggal di lingkungan pesantren waktunya banyak. Untuk apa? Untuk menabungkan pahala untuk Anda. Tahajud mereka, Quran mereka, sholat jamaah mereka. Allah, Anda melihat jam 3:30 sudah bangun anak-anak di sini. Mereka baca zikir, baca doa untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya, untuk para donatur yang telah membantu di sini. Mereka mendapatkan pahala semuanya. Terdidik di saat berada di pondok pesantren. Megang handphone, nggak usah dilarang karena memang nggak ada handphone. Nonton televisi, film, nggak ada. Paling nonton Al-Bahjah TV, itu pun hanya acara kami. Di luar Anda melarang megang handphone, ribut, berantem sama anak. Lah kok indah semacam ini, kenapa kok kita tidak bisa mengikutinya?
Kenapa kok kita rindu membawa anak kita ke tempat yang mulia? Hanya alasannya mahal, duit yang mahal. Tidak, sangat murah di tempat mulia. Apalagi untuk menjaga akhlak kita. Kalau di luar, kalau kita harus menjaga anak kita, harus pakai penjaga. Intelnya, penjaganya, berapa kita harus bayar. Kalau tidak, liar anak kita, mudah diganggu oleh kesesatan, oleh keburukan akhlak di luar. Maka yuk, kita semuanya berpesantren. Kemudian mungkin ada yang, aduh anakku sudah gak mau mondok, sudah terlanjur gede, dan sebagainya. Ada yang kerja, ada yang kuliah, oke. Kalau memang putra-putri Anda memang sudah tidak bisa mondok ke pondok pesantren jasadnya untuk mendapatkan kemuliaan dengan jasadnya, maka Anda harus cerdas. Bawa anak Anda ke pondok, tapi hatinya saja. Wahai ibu yang solehah, dengar bagaimana membawa hati anak kita ke pondok. Wahai para bapak soleh ahli surga, bagaimana membawa hati anak kita ke pondok. Anak Anda kerja di mana? Anak saya, saya kerja tempat sawit sana. Saya kerja di pantai sana. Anakku kerja di nelayan sana. Oke, sayang, anakku yang baik sini. Umi sayang pada kamu, Umi menyesal, minta ampun kepada Allah. Karena kurang mendidik kamu sayang, anakku yang soleh. Tapi kamu kan sudah punya penghasilan, sekecil apapun. Tolong nak, potong dari rizkimu. Mungkin penghasilanmu 500 ribu per bulan. Tolong sayang, potong 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Sambunglah hatimu, wahai anakku, ke pondok pesantren. Lihat, mereka kerja, lihat. Selalu Umi yang ingatkan, sayang, akhir bulan jangan lupa untuk pondok ya. Kamu memang jasadmu gak boleh di pondok, tapi hatimu. Lihat sang anak di nelayan kena terik matahari, ingat pondok dengan hatinya. Terus terasa. Tak taunya berubah anak Anda. Nasibnya ternyata menjadi orang kaya raya, dia selamat. Karena apa? Hatinya sudah datang ke pondok, sudah nyambung ke pondok pesantren. Coba kalau tiba-tiba anak Anda kaya tidak kenal pondok, lihat mau jadi apa dia. Kehinaan dilakukan di sana. Maka perlu disambungkan hatinya dengan pondok. Hatinya suruh motong rizkinya. Atau mungkin anak kita yang kuliah di luar sana, aduh gak mau di sini, harus kuliah di Pontianak sana. Oke anakku, kuliah, abah kirimi duit, setiap bulan saya kirim 1 juta. Oke, sekarang saya tambah sayang ya, 1.050.000 rupiah. Dia bertanya, Umi, ayah, untuk apa 50 ribunya? 50 ribunya sayang, untuk kau kirim ke pondok. Ini loh pondoknya, tunjukkan. Setelah dia ngirim 50, ngasih kabar, Umi, sudah saya kirim ke pondok. Coba bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, Anda kirimi. Waktu bulan keempat, Anda tes. Ngirimnya ternyata cuma 1 juta, bukan 1.050.000. Apa yang terjadi? Anak akan berkata, Abah, 50 yang untuk pondoknya mana? Loh, sudah kecantol hatinya. Sudah mikir pondok. Berarti selamat. Sebab penuntut ilmu inilah keselamatan. Dan Nabi sangat mencintai, sampai Nabi mengatakan, ini adalah wasiatku. Makanya kalau Anda ingin tahu orang beruntung yang peduli dengan santri, maka nasib buruk kalau ada orang membenci santri, musuhan dengan santri, enggak akan beruntung. Seanaknya pun bakal sengsara. Karena Nabi merintahkan, idza ja'akum qaumun yatlubuna al-'ilma, kalau ada sekelompok orang menuntut ilmu datang kepadamu, sambut marhaban wasiyatu Rasulillah. Sambut mereka, hormati mereka, uknuhum, Nabi merintahkan, perhatikan mereka. Makanya kalau seandainya ada, dan alhamdulillah tidak ada, kalau seandainya ada satu tetangga pondok yang benci kepada pondok pesantren ini, tolong dirayu, jangan sampai dia terus seperti itu. Karena apa? Yang sengsara dia dan anaknya, karena tidak akan tertolong. Karena apa? Yang dibenci adalah orang yang menjadi wasiat ya Rasulullah. Anda bisa lihat, setiap orang ada yang dekat sama pondok, kok dia memusuhi pondok berantakan. Karena apa? Urusannya dengan wasiatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi lihat, perindu-perindu ini, anak santri dia akan terjaga. Kami lanjutkan kisahnya. Itu orang yang kedua. Anaknya sudah terlanjur gede, gak mau mondok, sudah terlanjur kerja. Gak mau mondok jasadnya, tapi hatinya pondokkan. Sambungkan hati. Yang ketiga adalah tiga model manusia. Yang ketiga adalah mungkin anak sudah bejat, gak sholat, gak ini, gak ini. Oke. Jika memang anaknya semacam itu, jauh dari Allah, gak sholat, mabuk, judi, segala macam, maka Anda sebagai orang tua didik dengan cara Anda urusi para santri agar mendapatkan pertolongan Allah, karena Allah sudah berjanji Allah fi onil abdi makanal abdu fi onil akhi. Anda niat anak badung badal niat, ya Allah aku akan bersedekah, aku akan mengirim uang ke pondok, mengirim sayur ke pondok, mengirim beras ke pondok, ya Allah niat aku niat, ya Allah berikan pertolongan kepada anakku, ya Allah
janji Allah, Allah tidak pernah ingkar janji Allah fi yaumil amdi. Allah akan nolong seorang bapak yang sibuk ngurusi anaknya orang. Maka ini siapa? Yang anak jalan tidur pencet bacuk, badung. Dinasehati berantem malah. Sholat apaan? Oke, ya nak. Urusanku dengan Allah ya nak ya. Kau mentak abah hari ini. Kau marah dengan abah. Kau lempar abah. Akan tapi kau akan kembali. Tiba-tiba sang ayah datang ke pesantren. Aku akan jamin 2-3 anak. Karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Allah tidak akan biarkan. Akan kembali pada suatu ketika nanti. Kenapa? Allah sudah janji kau. Allah fi'onil abdi makanan amdu fi'onil akhir. Yang ketiga siapa? Yang keempat sekarang yang keempat. Ada orang gak punya anak. Aduh, aku gak punya anak. Ini tadi kan cerita anak-anak. Gimana gak punya anak? Kalau sudah gak punya anak di dunia, jangan sampai Anda tidak punya anak di akhirat. Ayo, urusi para santri. Maka mereka akan menjadi sebab pahala mengalir kepada Anda. Biarpun mereka bukan anak Anda, tapi Anda mendapatkan pahala seperti punya anak sebanyak pesantren yang Anda urusi. Wah, di akhirat kaya raya. Memang di dunia aku tidak punya anak, tapi ternyata di akhirat aku didik pesantren sana sukses. Ini anak-anakku, sholatnya, tahajudnya. Intinya apa? Tidak boleh siapapun dari kita jauh dari pondok pesantren. Karena inilah kami seru dari ujung ke ujung. Kami mengajak orang karena apa? Dengan inilah keselamatan yang luar biasa. Karena yang meneruskan ilmunya Rasulullah ya mereka para santri. Nabi pernah keluar dari masjid dan rumahnya ke masjid. Karena rumah Nabi dengan sepeda nempel. Nabi keluar melihat anak orang-orang di masjid kumpul 2 orang. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada orang yang berzikir kepada Allah. Kelompok kedua orang yang menuntut ilmu. Nabi mengatakan ini bagus, dua-duanya bagus. Tapi aku lebih senang dengan penuntut ilmu. Kenapa penuntut ilmu? Karena penuntut ilmu yang membawa ilmu Rasulullah untuk dipindahkan generasi, generasi, generasi. Kalau zikir hanya untuk dirinya sendiri, maka peduli kepada penuntut ilmu adalah orang cerdas. Karena apa? Pahala akan terus mengalir. Keselamatan anak kita, generasi kita di sini. Karena dengan itulah mereka juga akhirnya bisa berzikir sambil menuntut ilmu. Tapi ingat tadi ya, yang ingin bergabung dengan kami di sini, tolong ya punya kiai-kiai yang sudah dipegangi, tolong semakin serius. Jangan meninggalkan kiainya lalu kepada kami. Dan memang kami mendidik umat untuk kembali kepada kiai kampungnya. Ini permasalahan besar di hari ini adalah kesombongan. Orang gampang terpesona dengan kiai di media. Kiai, adakah kiai macam? Kiai televisi, kiai internet, ada kiai youtuber, macam-macam. Waduh. Jangan sampai kita ngikat hati kita dengan ketenaran. Suatu ketika ada sebuah pondok, sebuah masjid undang kami. Rupanya cara merayunya adalah maksudnya benar begini, Buya, tolong Buya ngisi di masjid ini ya. Masjid ini adalah memang setiap bulan ada pengajian. Dan yang kami datangkan ini disebut ustadz-ustadz nasional, ustadz-ustadz terkenal. 1, 2, 3. Nama kita masuk di situ. Nggak tahu mulai kapan saya terkenal, kan begitu. Nama saya masuk di situ. Oh, rencana kami Buya di bulan ini insya Allah bisa kesini. Sudah nggak usah nunggu, saya nggak akan datang ke masjid semacam ini. Anda merusak jamaah. Jamaah yang dilatih dengan orang terkenal, di saat orangnya tidak ada, diajari sama kiai kampung, akan habis jamaahnya. Nggak akan mau datang. Berarti Anda yang merusak jamaah. Saya nggak mau datang. Jangan diundang saya. Kiai kampung itu hebat loh ya. Dia kerja, dia ngajar, dikasih berapa duit? Dikasih sabun kadang-kadang, kalau Anda tahu mungkin yang dari Jawa sana. Yang pernah tinggal di Jawa itu. Di Jawa ya, kiai kampung sana itu, Masya Allah. Kalau musim panen dia agak sering terlambat. Karena apa? Kesempatan bagi mereka mendapatkan fulus. Di saat musim panen bukan manen padinya sendiri, manen padinya orang. Kan dapat 11 dapat 1, 10 dapat 1, namanya derep kalau bahasa Jawa. Itu kiai-kiai hebat itu lihat setelah kerja keras pulang langsung mandi buru-buru pergi ke masjid ke madrasah ngajar itu. Sampai kadang saking buru-burunya saya masih ingat gini. Telinganya putih ada sabun, sabunnya sabun roa karena mungkin buru-buru banget sabun. Ketmolosan dia wali dibayar berapa? Wali tersembunyi dikasih duit berapa coba? Kadang kasih sabun, kasih 100 ribu dicium bukan karena cinta dunia, karena menganggap ini uang berkah. Hebat mereka. Itu yang ngajari Anda, yang ngajari kita sholat. Bukan pesantren besar, bukan kampus-kampus, bukan kiai kampung. Makanya, pesantren mendidik orang-orang yang kelak menjadi ulama, akan tapi ternyata. Mereka terjun belum tentu kuat seperti kiai-kiai itu.
Kiai-kiai ini sudah hebat, teruji mereka. Dulu mondok dengan susah payah. Sekarang pulang masya Allah dengan kesederhanaan. Makanya jangan sampai Anda merendahkan kiai kampung. Makanya biasanya kalau ada Pak Haji, Pak Haji atau orang-orang santri-santri atau pengusaha atau apa saja, ini biasanya na'udzubillah, kalau sudah punya kenalan ustadz-ustadz terkenal, itu sudah kayak sok banget begitu. Sama kiai kampung lah, bukan level saya, bukan kelas saya. Saya itu kelasnya ustadz-ustadz terkenal. Wah ini bencana, kiamat. Sekarang kami tanya kepada Anda aja deh singkat. Coba, waktu mbah Anda meninggal dunia, yang datang Buya Yahya atau kiai kampung? Jawab coba, kiai kampung, Buya Yahya di mana? Artinya kepada kiai kampung itu penting banget. Saya ingatkan kok tahun yang lalu di sini masalah ini, dan itu selalu kami ulang-ulang. Jangan gampang Anda terlena, lupa dengan kiai di kampung. Itu yang ngajari wudu Anda. Saya belajar sholat di mana? Ayo. Yang saya kerjakan sholat sampai hari ini, saya masih ingat, saya belajar sholat bukan di tempat yang besar, akan tapi di musola yang dijadikan madrasah. Musola kampung kita, depan rumah. Yang waktu itu belum ada listrik. Kalau Anda waktu sahur, waktu apa namanya habis tarawih itu kan rebutan beduk. Karena habis tarawih, kalau selesai tarawih itu beduk dung 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 dung, berarti sudah selesai tarawihnya. Ini biasanya umi kita di rumah sudah nunggu entar lagi pulang dan kita lari karena takut. Itu biasa seni itu, lari teriak karena takut itu. Bagaimana kita di musala kecil itu lihat habis maghrib, sholat maghrib berjamaah, kita berjejer langsung menyuarakan dengan serempak kalimat Allahu Akbar Kabira walhamdulillah katir. Semua siapa di belajar sholat dan masih ingat saya itu di mana sampai hari ini sholat yang saya pakai, saya belajar di tempat itu. Allah itu yang ngajar, kok enak banget dia. Sekarang sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya. Maka jangan biasa terkagum-kagum dengan oh yang terkenal sana, ntar dulu ustaz di kampungmu itu pegangi. Yang mengajarimu wudhu, yang mengajarimu sholat, yang sejak ada meninggal dunia, dia yang nyolati, yang dia mengkafani, memandikan, dan seterusnya. Maka bersama ini, al-bahjah, kita adakan di mana-mana justru untuk itu. Bagaimana kembali orang sadar akan kiai-kiai di kampungnya, termasuk anak-anaknya dikirim ke tempat ini, nanti akan kembali jadi ustaz. InsyaAllah mulia semuanya, mulia dunia, mulia akhirat, insyaAllah. Kemudian ada nasihat ya. Kita sudah selesai, insyaAllah anak-anaknya, putra-putri Anda, ayo dibondokkan. Tidak harus di sini, tidak. Tapi pondok yang benar, akidahnya harus benar. Kalau Anda pengen tahu pondok yang harus Anda datangi, pondok yang paling tidak Anda tahu di situ diajarkan nih, untuk ngetes, pondok ini benar nggak? Dites, ada nggak ini? Allah wujud idam lato. Mukhalafatul hawadits. Kalau pondok gedenya kayak apa pun kalau enggak diajarkan itu, awas hati-hati. Ini jangan-jangan pencuri akidah ini. Jangan main-main. Ada paling enggak untuk melihat. Kan sekarang banyak pondok-pondok, sekolah-sekolah keren-keren Islam-Islam, agama-agama. Kemudian paling tidak mereka rindu untuk mengenalkan Nabi, istilahnya maulidan dan sebagainya. Kalau sudah mengatakan maulid neraka, bid'ah, hati-hati, jangan masukkan ke situ. Biarpun itu bukan masalah akidah, masalah salah paham saja, tapi itu mengarah kepada kesesatan akidah. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai sudah terlanjur seneng mondokin anaknya salah pilih. Dan di sini kalau di pondok al-bahjah itu anak itu biasa saya bikin riang, tiba-tiba saya kirim ke Riau sana. Wah. Di Sungai Itik yang ada di Sungai itu banyak orang Jawa, orang ibu, karena memang saya biasakan anak itu kuat, jangan sampai pindah. Pindah tempat saja sudah gelisah, dakwah itu kan keliling. Buya aja saat ini di sini, sesaat di sana, tidur sama aja, nyenyak, saya nggak ada pusing. Anak-anak harus berani. Cuman sesuai dengan aturan pondok, kan sesuai dengan kelas. Kalau sudah kelas tinggi, wajib di pusat nanti. Ada kelas tertentu, wajib di pusat. Kerasain di pusat, semua yang kelas di pusat. Yang duduk dengan saya, yang saya marahi habis-habisan nanti. Anak Anda kalau masuk pondok al-bahjah, pasti. Kalau belum kerasain, saya marahi habis-habisan, kayaknya belum serius. Karena saya marahnya cinta begitu, sedidik begitu. Ada di pondok pusat nanti. Dan alhamdulillah kalau pengen pondok di sini, masya Allah ada pondok yang mengajarkan akidah, juga ada pendidikan umum, ada pesantren Darul Ulum yang Ustadz Ali sendiri juga lulusan dari sana. Darul Ulum ada pondok, alhamdulillah semakin berkembang dan berkembang dan berkembang banyak. Kalau al-bahjah ada di sini. Baik, kemudian insya Allah Anda jangan sampai terlena ya, mana, di mana anak Anda.
Kalau pengen nggak pengen jauh-jauh, ada pondok di sini, bismillah. Kita langsung, ayo kita gotong bersama-sama. Kita kemudian, ayo kita sama-sama saling tolong-menolong. Kalau bisa, Ustadz Ali, tahun depan sudah melihat bangunan baru lagi ini. Yang membangun adalah hamba-hamba terkasih Allah. Kita tidak menerima bantuan. Ini ada Pak Kepala Desa mana? Masya Allah, makasih. Sudah mana? Makasih banyak. Nah, insya Allah, kemudahan-kemudahannya Allah balas. Adapun bantuan-bantuan dari negara, memang kita tidak mengambil bantuan dari negara. Bukan karena dana negara haram, tidak. Akan tapi ada beberapa maksud. Di antaranya apa? Kita ini jarang bantu negara. Paling tidak, jangan ngambil dari duit negara. Satu. Yang kedua, kami rindu dari koceknya hamba Allah. Kalau sudah dengar kabar Ustadz Ali dapat bantuan 3 miliar dari negara, langsung nggak mau bantu, rugi saya, Anda jauh dari kami. Maka kami rindu Anda mengirim 3 ikat kangkung untuk santri yang datang hati Anda. Anda mungkin hanya secangkir beras, hati Anda yang datang ke sini. Itu yang kami cari, bukan bantuan. Bahkan sekolah kita, sekolah umumnya, sekolah yang umum banyak, formal, SMA, SMA, kita tidak mengambil dana BOS. Kalau tidak ambil, datang berapa miliar itu. Kenapa begitu? Saya rindu orang tuanya membiayai anaknya sendiri. Gak perlu pakai dana itu. Makanya Anda, kami kasih tahu pada Anda ini, supaya Anda ikut campur di sini, biarpun hanya mohon maaf, Anda dengan kecerdasan ibu-ibu di kampung ibu yang di belakang itu. Setiap memasak nasi, lihat, Anda potong setengah gelas. Anda kasih wadah, setengah gelas itu kali 30 berapa kilo kira-kira? Waduh, cerdas ini ibu. Satu tampung lagi, gak perlu cari beras anak-anak. Yang punya sayur ikan ditangkupin, setiap ada 5 kirim. Sebetulnya yang datang adalah hati Anda, itu yang kami rindukan. Jangan sampai ada yang tidak ikut satu orang pun. Karena apa? Sekecil apapun yang Anda berikan, Anda sudah ngeling, nyambung. Sebanyak pahala yang ada di sini, Anda mendapatkannya. Nanti waktu kerja bakti Anda harus ikut seterusnya. Ini adalah lahan pahala, bukan lahan cari fulus, lahan cari pahala. Maka jangan sampai ada satupun yang kumpul di tempat ini jadi bergabung. Diam-diam selama ini gak pernah nanam sayur. Tatanya apa? Cari bibit kangkung ditanam. Kenapa? Saya hanya ingin setiap hari Jumat paling tidak 10 ikat kangkung deh target saya ngirim ke pondok. Berarti hati Anda sudah nyambung. Tatanya apa? Cari bibit terong sudahlah, paling tidak nantilah 2 bulan kemudian panen terong lah, saya ngasih terong santri. Anda hati sambung kepada pondok. Oh, itu yang kami cari. Itu kami rindu. Dan memang pondok untuk itu, untuk tadi ada orang yang mondok kan dengan jasadnya para santri. Anda mondok dengan fulusnya, dikirimkan dengan terongnya, dengan kangkungnya, dengan daun ketela. Anda kirimkan, berarti yang mondok adalah hati Anda. Ini saja. Kemudian yang terakhir, masalah pemilihan umum. Tolong, kita pun juga berpolitik, tapi politik kita adalah indah. Tolong, masalah pemilihan presiden, jangan biasa Anda bermusuhan. Kita sudah sering diajari bermusuhan. Negeri kita ini sudah rusak, kebiasaan berantem. Pilihan presiden berantem, pilihan gubernur berantem, pilihan bupati berantem, pilihan lurah berantem, sampai pemilihan ketua masjid pun juga berantem. Ini nasib buruk negeri ini. Kita pengen damai. Lihat dulu 01, 02, ributnya setengah mati. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya. Ternyata si kampret sama si cebok belum akur. Kan nasib buruk ini hidup. Kita pengen damai hari ini. Gak boleh. Dan kami punya seruan berpolitik yang baik. Ketahuilah, calon pilihanmu Islam ini Anda bahas itu juga bukan malaikat. Siapa yang mengatakan dia malaikat? Wahyu mana yang turun dia malaikat? Punya kekurangan juga. Milih hanya orang yang punya kekurangan, tapi punya kelebihan dan seterusnya. Tapi dalam memilih presiden nanti, tolong Anda pastikan bahwasanya waktu Anda memilih dia, Anda dengan niat karena Allah, bukan karena mau dibantu pondoknya Ustaz Ali, bukan pengen dibantu pondoknya langsung sana, bukan karena pengen tender proyek, bukan. Akan tapi karena saya belajar pengen tahu dia, dan dia ternyata terbaik menurutku. Ijtihad, berusaha mencari tahu yang terbaik. Kalau sudah Anda berusaha mencari tahu yang terbaik, terserah apakah Anda dibohongi, bukan urusan Anda. Yang penting Anda tahu ini kayaknya yang paling baik deh.
setelah Anda pilih ternyata keluar setan, Anda tidak dosa. Kenapa? Waktu Anda memilih tidak hawa nafsu dan Anda mengira itu yang terbaik. Sudah cukup itu ya. Menduga yang terbaik juga itu. Selesai. Kemudian setelah itu jangan sampai hidup kita itu tidak indah. Rumah tangga, perkumpulan begini. Sehingga harapan kami berbeda-beda. Pilihan pun ternyata tetap bisa minum teh bersama, kerja bakti di kampung tetap berjalan, rame-rame ke Al-Bahjah, asyik. Ya udah, wah ini Al-Bahjah ini. Wah ini nomor 01, itu 02 ya, itu 03. Wadah, gak ada begitu. Suami istri pun mungkin bisa berbeda pilihan. Suaminya 01, istrinya 02, pembantunya 03, bisa jadi. Tapi tetap saja nggak ada dikarmin, wah 01 saya nggak terima, 02 nggak terima, nggak ada begitu, 03 nggak. Jadi indah semuanya lah, kuncinya sederhana, dan itu kami suarakan secara nasional. Kami suarakan dari ujung ke ujung. Hei tim sukses, dengar ini semuanya. Hei orang yang lembut hati, dan orang yang sok sekalian dengar suara ini. Ada yang baik hati, ada yang sok. Seolah-olah pemilihnya, calonnya itu pakai sudah malaikat turun dari langit. Oh, harus ini, dibela ini. Oh, sudah. Biasa saja. Dengar kalimat berikut ini. Sederhana, pemilihan umum, tahun ini damai, rambu-rambu ini, paket. Kalau Anda buat kaos ini kayaknya berebut orang. Kaos pakai tulisan ini. Wah. Topi pakai tulisan ini. Spanduk tulisan berikut ini. Apa bunyinya? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Anda pun sudah hafal hari ini. Jangan biasa mencaci. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau memang calon pilihanmu itu benar baik, lihat, Anda pun jangan mencaci yang lainnya. Kenapa? Karena calon pilihanmu itu baik dan kamu itu orang baik, Anda orang baik. Tapi yang sebelah lagi ini, Anda tahu dia nggak benar. Kalau sudah tahu nggak benar, coba Anda caci dia sekali, dia membalas mencaci calon Anda 1000 kali. Berarti Anda menjadi sebab calon Anda dicaci gara-gara akhlak Anda yang sok tadi. Gara-gara Anda mencaci dia, dia mau jahat serem banget dia. Si sebelah itu jahat. Karena dia jahat, mencaci calon Anda habis-habisan. Tidak sampai di situ. Akan tapi apa? Menfitnah. Kadang menjebak. Waduh, serem kalau menjebak. Ini kan kacau. Yang penting calon Anda jadi jelek gara-gara Anda mencaci dia. Kalau Anda tidak mencaci maki indah, ya, jangan biasa caci maki. Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Setelah itu indah, masjid tetap akrab, musola akrab, ya. Suami istri ini perkumpulan Al-Bahjah, bisa saja Al-Bahjah ini ternyata yang pojok sana kosong ini, kosong itu. Tapi kalau sudah masuk di sini enggak ada pembahasan itu hanya di dalam ijtihad saja, tidak sampai caci maki dan olok-olokan. Ini saja insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, mana santri soleh? Oh, hujan-hujanan ini mulia. Jangan hujanan nanti. Bismillah. Yang solehah, mohon maaf, mohon doa. Kita pengen pondok putri, ini tidak adil di sini. Anak putranya dirawat, putrinya belum. Harapannya ada pondok putri di belakang sana. Pondok putri yang terhormat terjaga begitu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu. Jaga anak-anak kami, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak ahli surga yang sukses di dunia hingga sukses di akhirat. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir orang tua yang telah salah dalam mendidik anak-anak mereka, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan kembalikan anak mereka ke jalan yang koridor, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, ya Allah, jadikan mereka bahagia dengan anak-anak mereka, ya Allah. Jadikan mereka bahagia dengan anak-anak mereka. Jadikan anak-anak mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan. Jauhkan kami dari kerakusan. Ya Allah, ganti dengan akhlak yang mulia. Kami mohon ya Allah, kirimkan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus, ya Allah. Pemimpin yang jujur, yang tulus, yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad, yang sungguh Engkau Maha Tahu dan Engkau Maha Kuasa. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang ada di Palestina, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk berikan pertolongan kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha Tahu tempat ini. Kirimkan ke tempat ini ya Allah ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah.
Ya Allah, jadikan tempat ini tempat menuju kemuliaan, ya Allah. Kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami, ya Allah. Yang bisa berjuang dengan hartanya, yang berjuang dengan tenaga, dengan ilmunya, yang berjuang dengan tenaganya di tempat ini, yang berjuang, ya Allah, dengan ide-idenya, yang berjuang dengan panjatan-panjatan doa. Ya Allah, jangan sampai ada yang tertinggal, ya Allah. Jadikan mereka semua sambung hati ke tempat mulia ini, ya Allah. Jadikan mereka semua sambung ke tempat mulia ini, ya Allah. Sehingga pertemuan kami saat ini bukan pertemuan di dunia saja, akan tapi pertemuan menuju pertemuan kelak di surga. Di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan di rumah tangga kami, ya Allah. Yang datang ke tempat ini, ya Allah, turunkan rahmat kepada mereka, di hati mereka. Sehingga mereka bisa hidup indah berkasih sayang dengan pasangannya, saling mencintai, saling mengabdi, saling berbakti, indah di dunia, mungkin lima keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami yang tengah belajar, kami mohon, ya Allah, hadirkan, kami mohon berikan kesuksesan kepada mereka, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jadikan mereka anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Jadikan mereka anak yang menjadikan sebab kebahagiaan orang tua mereka. Jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka murid-murid yang dibanggakan oleh guru mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada satu orang tetangga pondok ini yang tidak senang dengan pondok ini, kami mohon, ya Allah, di tempat mulia ini lembutkan hatinya, jangan sampai mereka memusuhi pondok. Yang bermusuhan dengan pondok akan sengsara di dirinya, di keluarganya. Dan kami tidak ingin ada orang sengsara di tempat ini. Ya Allah, yang tidak senang dengan pondok, ambil hatinya, ya Allah. Bawa ke tempat ini, ya Allah. Sehingga menjadi mencintai pondok ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, Engkau Maha tahu siapa dia, dari mana dia, di mana dia. Kami mohon, berikan padanya segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka, untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari kedengkian, dendam, jauhkan, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon, ya Allah, jangan hukum dia. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Kami ingin lapang hati, ya Allah. Jadikan hati kami lapang, mudah memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kami. Kami tidak ingin mendendam karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami orang lembut hati, dan jauhkan lesan kami dari mencaci siapapun, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya oleh lesan kami, kami mohon, ya Allah, jika ada yang tersakiti hatinya oleh lesan kami, kami mohon, ya Allah, ganti dengan kebahagiaan, ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, dan ampuni lesan kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari zina yang busuk. Hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk. Dan kami mohon, jika ada di antara kami, ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon di majlis yang mulia ini, bencikan kepada zina. Bencikan kepada zina. Berikan kesadaran akan kehinaan zina. Ampuni dia, ya Allah. Tutup ep di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum. Dan kami mohon, buka pintu halal untuknya. Buka pintu halal untuknya dan cukupkan dengan yang halal darimu. Dan kami mohon, jauhkan kami dari menggunjing berzina. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hib alifin. حسن رفعها الفاتحة ما شاء الله. Ini informasi minta diinfokan pembangunan asrama putri infak operasional. Ini sekarang baca saja, insyaallah Allah buka rezeki untuk semuanya.
kirim ke nomor rekening 7512229926 kode bank 451 Bank Syariah Indonesia atas nama Al-Bahjah Batu Ampar Kalbar. Masya Allah, ini saja. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Doakan. Rahimakum billah. Kami mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya Pak Lurah, Kapolsek, dan juga para habaib-habaib dan tokoh-tokoh masyarakat, para kiai. Masya Allah yang balaskan segala kebaikan. Allah Maha Tahu. Terima kasih semuanya. Enggak ada beda, di atas di bawah sama. Hanya kalau saya sendiri kelihatannya canggung. Yang mulia ada yang paling takwa pada Allah. Syukran. Assalamualaikum.